Mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti apa keseharian para prajurit Rusia di luar dari agenda peperangan yang terjadi di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis keseharian dari para prajurit yang bertugas sebagai komandan garnisun pada Senin 18 April 2022. Dalam video sekitar 2 menit itu memperlihatkan para prajurit berada pada kendaraan militer di mana tugas mereka untuk mengamankan dan bersiap sedia atas serangan yang terjadi. Колонна номер 07 в количестве 10 единиц прошла в направлении. Setelah melakukan tugas negara, mereka bergegas untuk makan. Makanan disajikan oleh prajurit pula dengan gaya ala chef. Sajian hidangan pun dikemas begitu mewah dan eksklusif. Para prajurit lainnya siap untuk menyantap langsung hidangan yang disajikan di atas meja. Tak hanya itu, tersedia pula mesin cuci bagi para prajurit yang membersihkan seragam militernya. Prajurit bisa mencucinya sendiri pada alat yang sudah disediakan. Inilah potret keseharian para prajurit. Meski harus sedia berperang untuk menjalankan perintah negara, mereka pun mencoba bertahan hidup dengan segala bahan yang tersedia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!